Kita hanya melihat zahir, misalnya seorang ulama besar, seorang yang zuhud, bahkan seorang mujahid fisabilillah, wafat berjuang dalam jihad fisabilillah dan zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu kata mereka, huwa fil jannah, masya Allah dia berbahagia masuk surga. Kata Nabi SAW, jangan tergesa-gesa kalian. Karena menghukum masuk surga, masuk neraka bukan urusan kita. Itu ada urusan Allah. Kalau Nabi beritakan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi katakan huwa finnar. Dalam hadis disebutkan, orang yang pertama dinyalakan nanti api neraka baginya adalah yang pertama adalah al-alim, orang berilmu. Apa sebab? Oh, ternyata dia mencari ilmu supaya dikatakan seorang ulama. Ternyata dia berdakwah supaya dikatakan seorang dai populer dan sebagainya. Niat kan kita tidak tahu. Saya sendiri niat saya susah saya pantau. Makanya Imam Sufyan Tsauri katakan, ma'alastu syai'an ashadda alayya min niyati. Saya tidak tahu pernah menjaga sesuatu yang lebih sulit daripada menjaga niat. Cuma kita sedang bicara makna zahirnya saja. Bahwa mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah dengan istiqamah di atas ajaran Nabi SAW.